Halo bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara saya melakukan pembentukan awal sebuah bonsai. Dan di sini saya akan melakukan pengamatan juga. Kita arahkan gerak dasar bonsainya dan penutup bahan bonsai yang akan kita eksekusi di video kita kali ini, yaitu jenis bambu, tepatnya itu jenis bambu kodok. Dan di video sebelumnya pernah saya buat tentang bambu kodok ini. Di situ saya sangat merekomendasikan bahwa jenis bambu kodok ini juga sangat bagus apabila kita buat bonsai. Kita lihat dari ciri dan karakternya, dan di situ pula sedikit banyaknya sudah saya singgung untuk ciri dan karakternya. Apabila mungkin bagi kalian yang penasaran tentang ciri dan karakter dari bahan bonsai bambu kodok ini, silahkan kalian cari di channel Mas Wat ini di video sebelumnya, atau biar mudah nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Bisa kalian klik di situ. Dan di sini saya akan membuat untuk batang bambu dari jenis bambu kodok ini, akan kita kawati, kita buat bonsai meliuk. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai. Oke, langsung saja kita menuju bahan yang akan kita eksekusi. Ini dia untuk bahan bambu kodoknya. Di sini untuk bambunya sudah saya pisahkan satu-satu seperti ini. Dan ini juga salah satu cara untuk membudidaya atau memperbanyak tanaman bambu kodok ini. Kita tinggal pisahkan anakan bambu atau tunas anakan bambu ini, kemudian kita pindahkan di pot seperti ini. Untuk pertumbuhannya ini terhitung mudah sekali, bisa kalian perhatikan nampak subur. Kemudian di sini saya akan buat untuk bambu yang lurus ini, akan kita buat liukan agak sedikit ekstrim. Tentu saja mesti hati-hati juga agar tidak patah batang. Sayang sekali bila mungkin terjadi. Oke, sebelum video kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya bagi kalian semua yang selama ini selalu support channel Mas World ini, guys. Semoga kalian dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya, dan sukses selalu. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Mas World ini, selamat datang, selamat bergabung, dan mohon doa dan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik icon lonceng itu, guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai untuk bahan yang pertama ini. Kita eksekusi. Oke, ini dia untuk bahan yang pertama kita program.
kita buat liwakan seperti ini. Dan sekali lagi di sini kita mesti hati-hati juga, karena untuk batang bambu kodok ini sangat rawan patah. Oke, untuk selanjutnya ini dia bahan yang kedua. Kita akan coba melakukan hal yang sama, yaitu kita buat untuk bambu kodok ini meliuk seperti yang awal tadi. Oke, sekali lagi ikuti videonya sampai dengan selesai. Oke guys, agaknya cuaca tidak mendukung. Di sini ini malah turun hujan lebat sekali. Dan di sini tadi saya sempat membuat untuk bahan bonsai bambu kodok ini. Ini sudah memprogram beberapa, dan saya rasa tidak memungkinkan kita lanjut. Walaupun di sini untuk bahan-bahan yang saya persiapkan ini nantinya akan saya buat bonsai liukan seperti yang awal tadi. Namun karena sekali lagi memang untuk cuaca tidak mendukung, kita akhiri saja. Oke, saya rasa ini saja dulu video kita kali ini tentang bagaimana cara saya membuat bonsai dari bambu kodok ini. Kita kawat meliuk seperti ini, dan semoga bermanfaat dan syukur-syukur memberi inspirasi juga. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terus support channel Mas Wot ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik icon lonceng terus agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.